Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita tengah berada di Desa Sade yang menjadi salah satu nominator dalam ajang BCA Award dari kategori Desa Budaya. Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan tadi banyak atraksi budaya yang ada dan tadi juga berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, dengan warga sekitar yang punya komitmen kuat untuk terus menjaga nilai-nilai budaya, menjaga adat istiadat yang berlangsung turun-temurun di Desa Sade ini. Besar harapan kita, Sade ke depan menjadi magnet yang luar biasa dalam rangka mendukung juga event-event pariwisataan atau world sport kelas yang ada di Mandalika. Dan tentu saja kita berharap kerjasama baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga Sade ini tetap bisa eksis menjadi desa budaya yang luar biasa di NTB. Salam Desa Wisata Wonderful Indonesia, Love Lombok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.